Cakap pasal travel, lepas tu hang beli barang banyak-banyak begini. Ha, nampak ni sepah gila babi. Kemudian tak terjual. Jadi ha. Lagi satu kan, bila aku travel, aku suka buat satu perangai itu apa tu? Aku suka beli barang untuk pakai di sini. Lepas tu aku macam okey, sini contohnya. Aku tengok mana. Ha, contohnya ni. Beli kononnya untuk diri sendiri kan, apa nak office ni? Berapa ringgit lah? Oh, 300 lebih. Lepas tu aku terlimpang dekat otak aku kan. Oh, ni boleh jual ni, boleh jual beli lah dua. Kalau dua tak apa lagi. Tengok ni contohnya ni, aku beli 1, 2, 3. Lepas tu haram tak laku. Banyak juga aku antara macam contohnya topi babe ni. Ha, tengok ni. Ini bukan sahih aku pun, tapi konon-konon bila apa tu boleh jual ni. Dia bermula dengan ayat, oh ini boleh jual ni. Dan dia akan memusnahkan hidup aku sampai lah ni. So, kalau hampa nak beli barang-barang aku ni, ada banyak hari ni. Tengok ni, palace. Semua, oh ni boleh jual ni. Elakkan, oh ni boleh jual. Barulah hang boleh travel dengan aman aku rasa. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutalib Osman. Aku tak tahu nak letak apa tu job dia apa, tapi kalau kat Facebook aku hubung pembela anda semua. Sebelum aku travel seorang diri, aku kena bawa family aku travel. Jadi tahun ni aku kurang sikit lah sebab aku ada apa ni, jiwa anak aku baru lahir, baru tak sampai setahun lagi. Tapi selalunya sebulan aku cuba travel lah, sebulan sekali. Dia tak kira sama ada pergi overseas ataupun pergi lokal, tapi sebulan aku cuba untuk travel. Selalu tempat murah-murah. Lepas tu ada satu tu mesti tempat mahal punya. Tempat yang mahal, dia satu mesti mahal. Contohnya aku pergi Euro ke, aku pergi Tokyo ke, yang benar kena, kalau orang biasa kena kumpul duit lah dulu baru boleh travel tu. Oh, tak biasa boleh pergi lah, macam aku tak payah kumpul duit. Aku rasa masa travel kami pergi ke top of Jerman, aku tak ingat apa nama tempat tu. Anak aku naik atas tu, kami main salji apa. Bila turun tu dia pening-pening. Bila aku check balik, dia pergi hospital Jerman, kena pula tak ada insurans. Tak ada insurans. Lepas tu aku kena masuk hospital biasa, kena bayar macam biasa. Depa ni Jerman nampak canggih tak, tapi bila nak bayar tu nak kena pakai kad tu saja, hang kena tunggu dia punya ada department card tu. Bawa beg macam James Bond tu, buka hang nak kena bayar gitu. Aku rasa dan sebab tak ada insurans, hang kena tunggu lama dan hang kena bayar mahal. Bukan aku nak jual insurans, aku bukan ejen insurans pun, tapi belilah insurans masa travel. Benda yang aku paling menyesal masa aku muda adalah aku tak travel. Kan, padahal masa muda ni aku tak ada anak kecil, aku tak ada bini, so aku boleh pergi mana-mana. Tapi aku tak buat sebab aku tak ada keberanian. Mungkin masa tu aku tak ada keberanian, ataupun aku rasa hati tak besar, badannya besar, tapi aku masa tu aku rasa kena ada duit, kan? Kena ada duit. Padahal tak perlu semua tu. Hang boleh tahan, hang boleh naik apa benda. Aku ada baca satu buku tu, dia naik basikal saja. Travel dia sampai ke Vietnam. Naik basikal. Aku pun fikir, kenapa aku tak fikir dulu? Padahal basikal ada je kat rumah. Tak pakai. Sampailah ni. Bila aku ke, mana aku boleh datang ni? Aku pergi Brussels. Aku pergi Brussels tu kan. Aku masuk dia punya mall apa. Aku tak ingat aku terjumpa datang ni. Ni yang aku pakai. Kan? Oh, aku rasa bangga gila. Aku rasa macam dekat Malaysia ni aku seorang jadi ada menatang ni. So aku pakai dalam interview ni. Aku risau nampak macam Chewbacca ataupun macam beruk. Macam apa tu, orik tu dalam cerita apa, duyung. Aku harap nampak macam Chewbacca. Ha? Tak ada. Aku kena-kena nah. Oh, ni ada ni. Oh, nampak. Tak nak aku buat macam bonyet. Ini pun aku rasa pertama aku pakai masa aku beli, yang ini kali kedua aku pakai. Sebab orang nak tengok boleh aku tunjuk. Kalau tidak, simpan je lah kat rumah. Jadi kenangan. Aku tunggu anak aku besar, aku bagi dia pakai. So ini banyak barang-barang, aku tengok barang sana. Ini kereta-kereta ni, nampak kereta kecil ni. Sampai sekarang tak habis-habis. Banyak gila aku beli. 100 banyaknya tu. Ini aku rasa sama ada jadi dia apa tu, hoarder ataupun dia gila. Macam aku, gila beli barang,
memang aku ada niat nak jual, tapi aku tak ada niat, aku tak ada masa nak menjual tu. Tengok ni, bersepah-sepah. Tengok bersepah-sepah ni in deep 2 jam aku tengok sampai aku tak bersepah. Ni aku dah buat keluar barang sikit ni. Ha tengok ni, ini bukan lipat saja ni, semua barang tak pakai lagi. Nampak barang banyak. Tak nak buat ini apa? Buat amal tak payah, amal buat lain. Amal cara lain. Ha tengok topi. Dia pakai untuk diri sendiri. Aku pakai pun macam babe ke, pakai ni ke kan. Bukan nak tunjuk ke orang. Dia sebenarnya untuk diri sendiri. Hang happy kan, semua benda hang buat tu akan okay. Kesilapan macam aku cakap ulang, kesilapan terbesar aku adalah tak pergi travel masa aku muda. Walaupun aku muda lagi lah ni, masa aku betul-betul muda dulu. So aku harap korang tak perlu tunggu duit banyak, pergi lah travel. Kalau tak boleh, tak ada transport, hang jalan kaki kan, tumpang. Pergi macam apa ni, ada kawan aku tu, setiap kali raya dia travel, tak dapat pergi London ke apa, dia pergi Batam. Okey lah, dia RM300 je. Apa? Berapa ringgit? Berapa hari? 3 hari, RM300 per hari je. Tak perlu ada sampai ribu-ribu pun. Janji hang boleh pergi tempat orang, kenal orang, belajar dia orang punya apa tu, culture. Tengok, kalau tak belajar pun aku rasa, kalau hang tengok pun aku rasa hang akan dapat something yang different. Dan hang takkan, kalau hang seorang yang racist, hang takkan jadi racist macam di hang sekarang ni kan. Sebab dalam dunia ni sebenarnya bukan ada kita, hanya kita sahaja, ada berjuta lagi orang lah. Itu je lah, pergilah travel. Jangan duduk depan aku, menyampah aku tengok muka hampa. Jangan lupa follow Travel Plus dan Arba Travel. Nak kena cakap fob lah.